Halo guys, hari ini saya mau review teman kamar asrama fishing ya. Ini teman saya fishing katanya deket kantor polisi. Oh ya ya ya, ini ada Mas Hajinya di lantai 3. Oh ini kantor polisinya ya. Ini Mas Hajinya. Ini tempat pijet. Di sini tempat pijet tapi kedok saja. Ini katanya lantai 3. Kita naik ke atas ya. Halo teman-teman fishing dimanapun Anda berada. Kita lihat kamar asramanya gimana. Baru naik lantai 2 langsung disuguhin tempat pijet ya. Tempat pijet plus-plus. Oh iya ini. Ini jangan salah kamar ya guys. Ini tempat pijetnya. Ini kalau salah masuk bahaya ini. Lantai 3, menuju lantai 3. Naik lagi. Naik ke puncak gunung. Oh, ini mesin cuci nih. Mesin cucinya di luar. Mesin cuci. Oh, kelihatan kalau asrama ya, fishing banyak dihuni orang ya seperti ini. Tempat nyuci pakaian. Luas ya kamarnya. Bisa lihat pemandangan dari sini ya. Woi. Dikunci. Kita langsung menuju ke kamarnya. Masih ada lantai atas ya. Kita coba lihat lantai atas. Oh, masih ada kamarnya lantai atas. Tinggi sekali. Dekat hotel. Lumayan lah. Turun aja guys. Oren mana yo? Mana lah anak gaya? Anak gaya? Kayak mana lah gaya? Oren jam sini oh, barang main puru ya? Nail lah, Andre. Nail more itu katanya Andre. Sail. Ah, ya nyampe guys, ini kamare. Alhamdulillah, halo mas. Teman-teman fishing semua ya, mas, karena efek corona ini salamnya seperti ini ya, mas, ya. Oh, ini kita lihat kamarnya, ada Mbah Wali Songo juga. Oh, ada Pak Soekarno, salam hormat Pak, kami putra bangsamu Pak, kok putra bangsamu? Ada dapur ya guys. Ya sama lah seperti asrama-asrama yang lainnya. Dapur ada. Oh, kamar mandi ada. Udah gitu aja ya guys. Salam pejuang Korea dimanapun Anda berada. Pejuang fishing di dunia manapun. Salam sehat dan semangat selalu. Dadah.